pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan Ketut Sudikerta telah menyiapkan visi Nawacandra untuk membangun Bali 5 tahun ke depan apabila memenangkan Pilgub Bali 2018. Percepatan pembangunan infrastruktur yang merata dan adil menjadi salah satu misi pasangan ini, di samping mensejahterakan masyarakatnya. Mencapai visi-misi ini, Mantra Kerta selalu menggelar kegiatan yang menyentuh kepentingan masyarakat dengan mengedepankan kesantunan, kesopanan, dan bermartabat. Evaluasi pun digelar bersama tim agar kegiatan dapat terus berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat. Paket Dharma Kerta ini adalah paket yang mengedepankan kesantunan kita dalam berlaksana, dalam berbicara, dalam berproses juga, berkompetisi juga, itu kita lakukan. Kemudian kita paket yang bermoral, berakhlak, ya. Jadi kita ya selalu mengedepankan etika-etika kita di dalam menjalankan daripada proses pilkada di Bali ini. Nawacandra yang merupakan program unggulan Mantra Kerta menarik perhatian Partai Perindo untuk mendukung pasangan ini. Pasalnya sejalan dengan visi misi Partai Besutan Hari Tanu Sudibyo ini yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tim iNews melaporkan.